Dengarkanlah ya Allah puji-pujian kami kepadamu di saat ini ya Allah. Engkaulah ya Khaliq ya Hamid yang layak dipuja dan dipuji. Engkaulah yang mencipta setiap sesuatu di alam ini. Engkaulah yang mencipta tujuh lapisan langit, tujuh lapisan bumi. Engkau melapis-lapiskan ya Allah planet-planet ya Allah, orbit-orbit ya Allah. Engkaulah ya Allah yang mencipta dan mengatur segala-galanya ya Wali ya Wakil ya Bari. Ya Allah di saat ini Allah akan menzahirkan kepada kami ya Zahir ciptaan-Mu ya Allah, air terjun ya Allah. Sesungguhnya ya Allah Engkau menzahirkan ya Allah kesempurnaan-Mu. Ya Qudus ya Jalil ya Zalzalah wa Qudrah. Tidak ada cacat celah ya Allah pada penciptaan-Mu ya Allah yang Qudus ya Bari. Tidak ada cacat celah pada penyusunan-Mu ya Allah yang Qudus ya Bari. Tidak ada cacat celah Allah pada bentuk-Mu ya Allah yang Qudus ya Mutawwir. Ya Allah betapa ya Allah Engkau Maha berkuasa ya Allah. Ya Qudus ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sesungguhnya ya Allah ya lambang kasih sayang-Mu ya Rahman ya Rahim. Lambang kesempurnaan-Mu ya Qudus ya Jalil ya Zaljalal wal Ikram. Lambang keagungan-Mu ya Azim. Betapa ya Allah begitu Engkau ingin menzahirkan kepada kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Allah. Maka jangan sesekali kami meragui-Mu ya Allah. Jangan sesekali kami merendah-rendahkan kedudukan-Mu ya Allah. Jangan sesekali kami merendah-rendahkan keupayaan-Mu ya Allah. Engkau boleh berbuat apa jua dengan semudah kun fayakun ya Allah. Maka di saat ini Allah kami dengan rasa rendah diri Allah mengakui kebesaran-Mu ya Kabir ya Mutakabbir. Bala syahidna bahkan kami bersaksi benar ya Allah. Engkau Maha berkuasa di atas segala sesuatu ya Qadir ya Muqtadir. Engkau ya Allah menggenggam padang pasir berada dalam genggaman-Mu ya Qahhar ya Malik. Ya Allah segala air-air yang ada di alam ini dalam genggaman-Mu ya Allah ya Qahhar ya Malik. Daya ya Allah mengalir dengan sentiasa ya baki darimu ya Allah dan dengan kelajuan darimu ya Rashid dengan kejernihan darimu ya Jalil ya Allah. Air terjun ini tidak terjun dengan sendiri, ia tidak mengalir dengan sendiri, ia tidak ya Allah bukan kerana graviti, bukan kerana aliran, bukan kerana apa jua ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Engkaulah ya Khafid yang menurunkan air ini Allah daripada paras yang tinggi ke paras yang rendah ya Allah. Dan engkaulah yang mengekalkan salirannya, alirannya ya Allah ya baki ya baki ya bari. Maka ya Allah sekiranya kami merasa ragu kepadamu ya Allah, pembuktianmu jelas dan nyata melalui ayat-ayatmu ya Allah di dalam Al-Quranul Karim dan ayat-ayatmu melalui alam ini ya Allah, membuktikan tanda-tanda kebesaranmu agar kami sentiasa bergantung kepadamu ya Ahad ya Wahid ya Samad. Agar kami tidak lagi meraguimu ya Allah, agar kami tidak lagi bersangka-sangka denganmu. Maka ya Allah kami mohon kepadamu ya Alim ya Hakim ya Rashid, gunakanlah kami ibrah dan pengajaran ya Allah di sebalik ya Allah air terjun yang berada di tengah padang pasir ini ya Allah. Sesungguhnya engkaulah ya Alim ya Hakim ya Rashid, Maha Guru kami yang hakiki yang sentiasa mendidik hamba-hambamu ya Allah. Terbentangnya ya Allah air terjun ini di sini adalah untuk mendidik kami. Bukan kebetulan Allah, bukan ia mengalir secara tiba-tiba ya Allah. Tetapi kau meletakkan air ini di sini ya Allah ya Barik, untuk memberi ilmu kepada kami ya Alim ya Hakim ya Rashid, untuk mendidik kami agar kami mengenal kekuasaanmu, keagunganmu ya Zaljalali wal Ikram. Ya Allah begitulah ya Allah ibaratnya hati-hati yang kering kontang ya Allah, yang tidak punya sumber-sumber kekuatan ya Allah. Hati yang kering daripada kasih sayangmu ya Rahman ya Rahim. Hati yang kering daripada cahayamu ya Nur ya Mukmin. Hati yang kering ya Allah daripada ya Allah segala rasa ya Allah kepadamu ya Allah. Maka ya Allah engkau boleh memasukkan ya Allah air yang mengalir ke dalamnya ya Allah. Maka sekiranya ada di kalangan kami ini hati kami masih kering ya Allah, masih keras ya Allah, masih ya Allah tidak ada sedikit pun dibasahi dengan air zikrullah,
dengan air ingatan kepadamu, dengan kasih dan cintamu, maka alirkanlah ya Allah. Air yang mengalir ya Allah, yaitu air kasih dan cintamu, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, yang penuh dengan wangian-wangian ya Allah, wangian kasih dan cintamu, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud. Ya Allah, terbitkanlah mata air dalam hati kami ini ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, agar ya Allah hati kami kembali subur, kembali ya Allah basah dengan kasih dan cintamu, kembali ya Allah dalam keadaan segar ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wahab, ya Karim, bantulah kami, karena sekiranya hati ini dibiarkan dalam keadaan kering kontang ya Allah, punahlah kami ya Allah. Kami tidak akan mampu mengingatmu ya Allah. Hati yang kering kontang tidak mampu ya Allah untuk kami berkasih sayang sesama kami. Hati yang kering kontang ya Allah, ia tidak mampu tunduk dan lupa kepadamu ya Allah. Maka ya Allah, seperti mana air ini akur kepadamu, tunduk kepadamu saat dibiarkan ya Allah, terjun ya Allah, ia akur dengan kehendakmu ya Qadir ya Muqtadir. Maka ya Allah, kurniakanlah kami hati yang sebegitu ya Allah, ya Qadir ya Muqtadir. Dan kurniakanlah kami hati ya Allah yang jernih seperti jernihnya air terjun ini ya Jalil. Kurniakanlah kami hati yang lembut seperti lembutnya air terjun ini ya Allah ya Latif. Kurniakanlah kami hati ya Allah yang sentiasa melalui jalan yang benar, jalan yang lurus itu, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Nur, ya Hadi, ya Hak. Seperti mana air terjun ini Allah, ia tidak pergi ke tempat-tempat yang lain, ia terus mengalir di dalam saluran yang telah ditetapkan olehmu ya Barik. Maka ya Allah, kami juga mempunyai saluran yang tetap ya Allah, laluan yang tetap ya Allah olehmu ya Allah, iaitu iman, Islam dan ihsan. Maka kekalkanlah kami di atas orbit kami, jalan kami ya Allah, laluan kami ya Nur, ya Hadi, ya Hak, ya Baki, ya Kudus. Ya Allah, kami merayu kepadamu di saat ini, seperti mana kau sedang membasahi warga Mesir ini Allah dengan air terjunmu ya Allah, maka basahilah lidah mereka ya Allah dengan zikrullah, menyebut-nyebut nama-namamu yang mulia, juga lidah-lidah kami ya Allah. Ya Allah, seperti mana kau membasahi mereka di saat ini Allah, maka basahilah hati mereka dengan kasih dan cintamu, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud. Cinta kepada perjuangan Nabi-Mu, cinta kepada kalam-kalam-Mu, cinta ya Allah kepada sunnah-sunnah Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wahab, ya Karim, bantulah kami semua ya Allah, bantulah kami Allah. Jangan kau biarkan hati kami ini kering ya Allah, walau seterik mana pun matahari, seperti mana ya Allah matahari seterik mana pun tidak pernah kering air ini, maka jangan kau biarkan hati kami ini kering kontang ya Allah. Ketika kami diuji ya Allah, izinkan kami untuk sentiasa menyebut-nyebut nama-namamu ya Barik, ya Hamid, ya Barik, ya Samid, ya Mujib, kerana kau sentiasa mendengar dan mengabulkan doa hamba-hambamu. Maka ya Allah, kami bersyukur kepadamu di saat ini, engkau membawa kami ke sini Allah untuk membesar-besarkanmu ya Kabir, ya Mutakabir. Kami bersyukur kepadamu mengatur lidah kami untuk memuji dan memujamu ya Barik, ya Hamid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina